saudara untuk menempatkan diri berfoto. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak-Ibu atas kedatangan saudara. Diselipkan dengan sesi foto, ada sedikit pertanyaan kepada warga Jogja yang mungkin nanti hadiahnya yang sangat menarik. Untuk warga Yogyakarta juga bisa bersosialisasi dengan Taruna, bisa tanya-tanya kalau semuanya pengen jadi Taruna itu syaratnya apa aja. Ini juga ada yang pakai baju olahraga, pakai baju biru-biru, bisa diajak foto, bisa ditanya-tanya. Sama kalau yang mau merapat ke pakaian PDL unit juga bisa, mau ditanya kira-kira jadi snare tuh gimana rasanya, jadi penata rama itu rasanya gimana. Dipersilakan kepada bapak ibu sekalian. Drum band kita di Gantara ini telah melaksanakan berbagai event, Joji. Di antaranya itu kami ada event yang sebelumnya udah kami laksanakan, itu event 17 Agustus yang kami laksanakan di Jakarta. Di Jakarta dan di Yogyakarta. Betul sekali. Dan juga nanti kami akan ada event selanjutnya yang akan kami laksanakan minggu depan. Setelah kami, yang tadi kami ucapkan juga, ada namanya Gebiar Dirgantara. Gebiar Dirgantara akan dilaksanakan pada tanggal 16 dan 17 September 2023. Di mana? Di Banyuwangi. Di Banyuwangi. Untuk para warga Jogja yang ingin merasa, ingin menonton para Taruna memasakkan ramen, bisa datang ke Banyuwangi pada tanggal 16 dan 17. Event di Banyuwangi ini event Semarang Dirgantara akan menampilkan drum band Gita Dirgantara dan Persico Taruna Akademi Angkatan Udara. Betul sekali Mbak Korea. Dan juga nanti kami para Taruna akan melaksanakan event HUT TNI di Jakarta. Di Jakarta tentunya. Dan juga kami sudah menyediakan beberapa souvenir menarik untuk para warga Jogja yang dapat menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama yang gampang aja, yang merasa paling jauh dari jam 5 udah kesini. Wah, waduh, itu siap. Dikasih mana souvenirnya? Di sebelah sini. Kesini bareng siapa aja, Bu? Sama anak kan? Ibu dari mana? Pengen jadi Taruna. Oh, pengen jadi Taruna. Kamu siapa? Ibu dari Jakarta.